Alamatnya sih pundi iki? Jugar. Namine? Jugar. Pasto. Ya. Seratus. Tiga puluh bekel 17. Perkat. Lah engko perkate wis cerut gitu prak sampe mak. Megit ya. Nah, engko terus situ. Nah, coba alune palune di. Lu masang hebel ngono kuwi carane. Terus disambung, sambungane kudu mepet, iki kudu mepet. Disampaikan ini bentuk bantuan kepada masyarakat yang meninggal ini apa aja nih? Tergantung kebutuhan makamnya, kita membantunya. Katakan kalau kita membantu dengan menggunakan hebel, bahannya juga lain. Jadi hebelnya jumlahnya 57 biji, perkatnya 1, semennya 2, pasirnya setengah tol, besinya jumlahnya 5, 5 biji besi 8. Tapi kalau menggunakan bata merah, pasirnya itu 1 tol, semennya itu 4, besinya 5, sama bata merahnya sekitar 400 biji. Jadi macam-macam, bata ringan dengan bata merah beda-beda jumlahnya. Okay. Bisa disampaikan ini? Nah, yang berupa ini sudah kita kirim, yaitu hebel, besi, perkat, sama semen, pasir juga sudah kita kirim sudah sampai sini. Atas nama ini almarhum Pak Joko Sunardi. Sutardi. Itu alamatnya Kroyo RT 1, Kelurahan Kroyo, Kabupaten Sragen. Begitu. Nah, ini sudah kita tadi dimakamkan sekitar jam 10 pagi. 10 pagi sudah dimakamkan. Ini langsung dibangun. Nah, seperti ini bangunannya ini. Ini ada Pak tukang-tukang yang melanjutkan pelaksanaan pembangunan makam begitu. Cuman ini tidak pakai kijing karena mungkin dari keluarganya tidak menginginkan kijing kalau seperti ini. Jadi hanya bata ringan, nanti ditata, tengahnya ada lubang. Begitu. Jadi macam-macam. Pak Pardi membantu masyarakat di sini, terutama korban meninggal. Kemudian alasan apa yang menyebabkan Bapak tergerak untuk membantu? Jadi begini. Alhamdulillah sebenarnya saya melakukan ini sudah bertahun-tahun ya, sekitar tahun 2015 saya sudah melakukan istilahnya sedekah untuk kebutuhan orang meninggal. Cuman meledaknya itu pas COVID-19 itu meledak, jadi saya nangani itu ada sekitar 8 kelurahan. Kalau satu kelurahan itu ada 13 dukuh, berarti sekali dikalikan 8, 13 kali 8. Jadi 13 dukuh kali 8. Yang menggerakkan saya untuk membantu masyarakat atau warga itu di mana tidak semua warga itu mampu untuk perekonomian. Ada yang menengah ke bawah, menengah atau menengah atas. Tapi saya tidak pernah memandang ras atau kemampuan seseorang. Yang datang ke toko atau telepon atau WA atau dan sebagainya minta dikirim bahan, kita kirim. Contohnya seperti ini, kita kirim secara gratis dan barang kita kirim sampai lokasi butuhkan. Begitu. Sejak tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 2015 saya sudah melakukan hal seperti ini. Awalnya itu tahunnya masyarakat kok Pak Wati bisa membantu itu gimana awalnya itu? Pertama waktu kali. Itu saya buka usaha di Dukun Derak ya, di dalam kampung.
belum, saya belum punya usaha di dekat jalan, jadi dalam kampung ada tetangga yang meninggal, kita gratiskan. Kita gratiskan, terus lama-lama menyebar. Kalau ada yang meninggal itu dari TB Sadindra, itu yang meninggal digratiskan. Akhirnya kita gratiskan, akhirnya merambah-merambah menjadi banyak yang minta ini, sedekah kebutuhan makan, begitu. Kalau di total kemungkinan sudah ada berapa ribu Pak, atau berapa ratus? Kalau ratus ya ora umum anu masih. Soalnya apa? Waktu Covid itu per hari saya nangani orang meninggal itu sekitar 9, 10, 11 per hari. Jadi perharinya itu ada 9, 10, 11 per hari orang yang meninggal, dan kita bantu secara gratis waktu Covid-19 itu di bisa di apa disampaikan sekitar 1000 jenazah yang sudah di apa oleh Bapak untuk ini membantu. Kalau 1000 kira-kira lebih, lebih ya? Kira-kira lebih, karena per hari ini satu tahun itu kan ada 365 hari ya. Kita melaksanakan sudah sekitar 7 tahun. Kalau di total sekitar berapa Pak ya bisa? Ya kalau 365 hari kali 7 sekitar ya, apalagi pas Covid itu ya sekitar 3000-an jenazah lah ya. Kalau dikalkulasi begitu. Bertugas di mana Pak? Saya kesehariannya bertugas di Sattahti Polres Ragen. Jadi tugas saya mengurusi tahanan, merawat tahanan, termasuk makannya, termasuk kesehatannya, termasuk perlengkapan sabun, odol, dan tahu nggak Pak kalau Bapak itu anggota orang polisi gitu? Masyarakat tahu, banyak yang tahu. Justru ini saya diajukan di Hugeng Iwot, reward ini dari masyarakat. Ternyata begini Mas, sebenarnya sodako saya ini di bawah tangan, saya tidak pernah muncul seperti ini. Nah ternyata dari koran detik.com itu muncul nama saya diajukan Hugeng Reward itu 2023. Ya mudah-mudahan aja saya berhasil begitu. Di Surabaya tahun 2012 bulannya Oktober saya pindah di Polres Ragen. Terus tahun 2013 bulan Maret saya masuk di penyidik Reskrim di Resum, tepatnya Idik 1. Di tahun 2015 saya di Propam. Terus tahun 2000 sekitar tahun 2022 saya di Sattahti. Begitu. Bentar. Siap. Bantu oleh Pak Wadi. Karena saya sudah kenal sama Pak Wadi itu sudah lama sebenarnya. Tapi enggak tahu kalau Pak Wadi ini mau membantu sekian Mas keluarga. Keluarga saya seperti ini, saya mengucapkan terima kasih, benar-benar mengucapkan terima kasih atas bantuannya Pak Suwardi. Matur suwun. Bapak namanya siapa Bapak? Bapak Sukadi. Sukadi, warga di mana Pak? Warga RT1, Kroyo, RW1. Ini yang meninggal siapa? Kakak saya. Kakak ya, umur berapa Pak? Ya, kurang lebih 86. Jenengan umur pinten Pak? Saya 56. Ini meninggalnya nih saya karena apa Pak? Karena sakit tua udah lama. Ketua Pak. Pak bangga nggak punya Pak polisi seperti Pak Fardi ini? Saya seperti ini bangga sekali. Pak Fardi ini mau mengetahui kesusahan orang-orang yang seperti saya ini. Ada bantuannya, saya mengucapkan terima kasih benar-benar. Harapannya Pak? Ya semoga Pak Fardi ini bisa lancar, bisa banyak rezeki, banyak kesehatan sekeluarganya ya, biar bisa membantu selanjutnya ya. Biar membantu terus sama warga-warga. Matur suwun Pak. Sakit salaman. Sami Pak nggih. Muga-muga barokah almarhum Husnul Khotimah. Amin. Tompok pahalane. Dosane dikurangi nggih. Guanjaran semake mlebu surgane sing kuwasa nggih. Nggih. Sing penting jenengan sing kasih pesan dijogo kesehatane, sing pun boten wonten didongake nggih. Matur suwun nggih.